Okey, hai Iliana. Sekarang kita boleh mendengar Iliana membaca cerita yang bertajuk Tenggiling. Tenggiling. Tenggiling makan anai-anai yang senyum, yang dicilai dengan lidahnya yang lecik. Tenggiling menupik barang anai-anai dengan kukunya yang tajam. Tenggiling mencari makanan pada waktu malam dan berehat sepanjang hari di dalam semak. Semasa berehat, ialah melindungi dirinya dengan ekornya yang panjang serta berbulu lebat. Okey, cuba Iliana baca pula. Kangaroo. 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 Kangaroo melompat dengan kaki belakang yang kuat ekor. Kangaroo untuk mengimbangi badan. Kangaroo jantan dewasa boleh melompat sejauh 9 meter dalam satu lompatan. Anak kangaroo hidup di dalam sarung ibunya untuk mengelakkan sebarang bahaya, bahaya atau untuk tidur apabila ibunya bergerak dari tempat ke tempat.